Oke, sahabat, kita coba hunting bus dari sini. Di mana tempatnya? Depan kita ini tempat bongkar penumpangnya, sahabat. Nah, ini ada satu unit bus MGI tujuan Jakarta-Bandung, disusul sama Santika tujuan Jepara Bogor Sukabumi, Sinar Jaya 22 RE tujuan Wonogiri, dan disusul lagi di belakangnya ada Rosin Rosalia Indah tujuan Jakarta Palembang, dan di belakangnya menyusul lagi, sahabatku, yaitu Gapura Ningrahayu atau GR tujuan Jakarta Majenang Karangpucung. Ada juga bus Karunia Bakti, ini pas banget, sahabat, lagi konvoy Karunia Bakti tujuan Jakarta Garut, dan itu ada yang masih bongkar, ya sahabatku, yaitu bus Doa Ibu tujuan Jakarta Tasik. Ya, itu di belakang ada satu unit lagi, yaitu Prima Jasa tujuan Jakarta Balaraja. Nah, itu lagi bongkar penumpang, ya sahabatku. Pokoknya saya pesankan buat para sahabatku yang mau jemput saudaranya, terutama yang dari kampung, ya sahabat, baik itu dari Jawa Barat ataupun Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, semuanya bongkar di sini. Nah, ini untuk yang Doa Ibu Jakarta Tasik sudah selesai, sahabat. Ini langsung balik ke pulau ke belakang untuk dibersihin lagi, dan nantinya langsung tem sore hari ini, sahabatku. Nah, di sini ada Prima Jasa tujuan Jakarta Balaraja. Ini susah banget, sahabat, untuk ngomong Jakarta Balaraja ini. Dan di sini disusul sama bus Sinar Jaya yang suite class, sahabatku, 24DD. Apakah ini sepertinya baru tiba juga ini, sahabat. Lagi bongkar penumpang di terminal Kampung Rambutan 24DD. Ya, ini tumben banget, sahabat, untuk 24DD ini baru tiba. Apakah kondisi jalannya emang benar-benar macet ini, sahabat? Kalau untuk suite class Sinar Jaya ini baru tiba jam segini. Nggak tahu ini yang dari mana, apakah dari Jogja ataukah dari Malang. Mengingat ini untuk 24DD ini salah satu bus suite class Sinar Jaya yang joker, ya sahabat. Terkadang Palembang, terkadang Surabaya, dan juga terkadang Jogja, sahabatku. Ah, ini joker banget untuk 24DD. Nah, ini untuk 24DD-nya langsung melanjutkan lagi perjalanannya, sahabat. Ah, di sini ada Kang Kanji, ya sahabatku, yang baru tiba dari Pulau Jawa. Bongkar penumpang di terminal Kampung Rambutan, Kang Kanji, Dewi Sri atau Dewi Padi. Nah, ini Kang Kanjinya, sahabat, langsung lanjut lagi perjalanannya. Nggak tahu apakah tem terminal Kampung Rambutan atau tem tempat lain ini, sahabat, untuk Kang Kanji. Kalau kita lihat di depan sini ada dua bus Agramas yang lagi bongkar penumpang, ya sahabat. Ini untuk Agramas tujuan Jakarta Karawang. Dan di sini ada Prima Jasa tujuan Jakarta Tangerang ini, ya sahabat, untuk yang depan. Nah, ini untuk yang tujuan Jakarta Karawangnya langsung lanjut lagi. Dan di belakang ada Damri Airport. Nah, untuk di depan itu khusus tempat pembongkaran penumpang Damri, ya sahabatku. Nah, di sana biasanya. Nah, itu nggak stop, berarti langsung. Nah, itu sahabatku, dari kejauhan sudah tampak satu unit bus Sinar Jaya yang suite class tujuan Jakarta Palembang yang baru tiba di terminal Kampung Rambutan, ya sahabatku, 22DD. Nah, itu ada Sinar Jaya lagi, sahabatku, yang baru tiba ini. Sepertinya baru tiba dari Pulau Jawa, ya sahabat, untuk bongkar penumpang yang di terminal Kampung Rambutan tujuan Jakarta Purwokerto 4S. Nah, ini bongkar, ya sahabatku.
Nah, ini langsung melanjutkan lagi perjalanan sahabat. Ini sepertinya langsung ke Bogor ya sahabat. Ini lagi bongkar penumpang yang turunnya di terminal Kampung Rambutan. Nah, itu langsung melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Bogor. Nah, itu ada bus pemain Jawa Barat sahabatku, pemain jalur Sumedang Waduk CBU Patasasi. Tumben ini nggak bongkar sahabat, apa udah bongkar depan semua sepertinya untuk penumpangnya. Cadas Pangeran. Ah, itu ada Sang Pelangi sahabatku yang baru tiba dari Pulau Jawa. Apakah bongkar? Apa langsung ini? Sepertinya ini langsung sahabat. 79J. Ini Pak Agus. Tim Rambutan berarti sahabat sore hari ini untuk 79J-nya. Dari kejauhan sudah terlihat satu unit lagi bus Sinar Jaya Sang Pelangi sahabatku. Tujuan Jakarta Cilacap, tapi sepertinya ya untuk Cilacap yang satu ini bongkar ini sahabat. 13 RE. Nah, ini bongkar ya sahabatku. Ini bus Teman Lebak Bulus kalau nggak salah 13 RE ini. Itu lagi bongkar penumpang ya sahabat. Baru tiba dari kota Cilacap. Nusa Kambangan ini. Nah, ini langsung melanjutkan lagi ya sahabatku perjalanannya untuk menuju Lebak Bulus. 13 RE. Disusul lagi ada satu unit yang baru tiba ini sahabatku, Karunia Bakti tujuan Jakarta Garut Cianjur Ciawi. Nah, ini pesaing Marita sebenarnya sahabat untuk Karunia Bakti Simungil ini. Tuh lagi bongkar. Simungil Karunia Bakti ya sahabat tujuan Jakarta Garut. Ah, ini sahabatku untuk bus 3 huruf pemain Sumatera. Bus legend ini sahabatku untuk ALS. Nah, itu dari kejauhan sahabatku sudah terlihat satu unit bus Sang Pelangi Sinar Jaya 77S. Apakah bongkar atau cuma melintas ini sahabat? Sepertinya bongkar ya sahabat untuk 77S ini. Ada bus pemain jarak jauh ini sahabatku, Tiara Mas. Jakarta Surabaya kalau nggak salah ini untuk Tiara Mas ini sampai Bali ya sahabat. Nah, ini dia sahabatku untuk si Paus Abu-Abu DMI Sinar Jaya 58 RE. Lagi bongkar penumpang ya sahabat di terminal Kampung Rambutan. Apakah mungkin untuk 58 ini tim di Rambutan atau cuma lintas buang penumpang ya sahabat kok? Ini sepertinya masih melanjutkan perjalanannya ini sahabat. Nggak tahu kemana, apakah Lebak Bulus apakah temporis. Disusul sama Asli Prima. Sami Jaya Mungil Jakarta Lampung. Antoyo. Nah, ini ada dua bus suite class sahabatku, ada Sinar Jaya 56 RE dan disusul sama Pandawa Wolupitu. Dua suite class.
Sinarjaya dan juga Pendawa Wolupi itu. Kebetulan banget ini sahabat barusan melintas dua bus mewah. Halo kawan, dari kejauhan sudah tampak ada dua bus sahabatku, dan bagian depan ini ada bus si bongsor dari Indoren tujuan Jakarta Jogja. Ini baru tiba ini sahabat untuk jemput penumpang yang ada di terminal Kampung Rambutan, dan di belakangnya disusul sama satu unit bus GR atau Gapura Ning Rahayu kemungkinan bongkar penumpang untuk GR nya sahabat, sedangkan untuk Indoren ini jemput penumpang yang ada di terminal Kampung Rambutan. Si bongsor Indoren tujuan Jakarta Jogja. Kalau di sini kalau kita lihat sahabat, ini untuk Gapura Ning Rahayu atau GR ini dari Pangandaran ya sahabatku, lagi bongkar penumpang, dan di belakangnya ada Budiman tujuan Jakarta Tasik yang baru bongkar penumpang juga ini sahabat, sama-sama baru tiba dari Jawa Barat. Ah, itu depan kita sahabatku ada Sang Pelangi tujuan Sragen Lebak Bulus yang lagi bongkar penumpang ini sahabat. Nggak tahu ini apa kemungkinan untuk Sragen ini pemberangkatannya sore terus ini ya sahabat, mungkin startnya dari Lebak Bulus 81 RE Avante H7 regress ini sahabat untuk Sinarjaya. Nggak tahu untuk Sragen ini belum pernah lihat naikin penumpang dari terminal Kampung Rambutan ya sahabat, apa enggak lintas di sini kalau berangkatnya, kemungkinan langsung dari Lebak Bulus, apa kebetulan sayanya yang jarang ketemu atau emang di sini enggak ada lintasannya ya sahabat, kalau buat jemput penumpang di Rambutan ini. Itu banyak banget sahabat penumpangnya, ramai banget berarti dari Jawa yang tiba di Jakarta ini. Mengingat kemarin itu pas libur panjang ya sahabat, ini jalur baliknya sepertinya sudah selesai. Ah, belum sahabat, masih ada lagi yang belum turun. Ini belum habis semua ini sahabat, untuk turun di sini sebagian, mungkin nanti penghabisannya itu di Lebak Bulus ya sahabat. Untuk Sinarjaya tujuan Sragen Lebak Bulus 81 RE. Ah, ini sahabat untuk 81 RE nya sudah bergerak maju lagi sahabatku untuk pulang ke sarangnya di Lebak Bulus Sinarjaya Avante Sragen Lebak Bulus Avante H7 ya sahabatku.